menembak. Aku ingat betul tu. Itulah. Gagak lah. Macam mana nak buat eh? Ya, aku suka bunyi piano. Dia macam kena tau suara Jimin dengan V ni kalau gabung. Sebab dalam Life Goes On pun ada. Dia tahu tau, nampak dia masuk ke bila. Help me help. Hi guys, welcome back to our channel. Okay guys, so kita sambung lah tengok Mama. And kali ni kita tengok lagu BTS. Tapi kenapa lagu ni panjang sangat lah, 7 minit 40 saat. Satu lagu lah BTS. Okay, dia ada ni macam performance. Bukan gabung, macam performance. Okay, basically On It, MV dia memang kita pun sendiri tak pernah tengok. Lagu dia pun actually memang tak pernah dengar. Just maybe macam aku cakap tu lah, pernah dengar sikit-sikit dekat macam top 100 K-pop video macam tu lah. Bahagian chorus dia macam tu lah. Tapi lagu dia macam mana pun memang tak ada idea. So macam ni first time kita tengok On eh? On, BTS On. Dia on tak on eh? On tak on. On. Itu on lah. On and on. 7 minit 40 saat eh. Macam kuat sangat eh. Itu okey je. Wah, tiba-tiba seram ni. Oi, berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebut apa eh? Kering ni. Eh, macam akar pokok pun. Ni bukan lah, Aegis lah ni. Apa? Aegis. Aegis Dota. Power lah. Kita setting. Oh baik. Tadi guna elephant punya terang. Ni pakai shell pula. Jungkook. Mama ni kan? Haa, Mama. Oh, ada air tu. Oh. Ombak punya ombak. Tepi pantai. Basah lah stage tu. Wow. Tapi memang stage je cantik tu. Oh baik je 3D tu. Aku terkejut lah tu. Macam 3D. 3D ni. Serius lah? Haa, 3D, 3D. Nampak. Aku ingat betul tu. Itulah. Gagak lah. Macam mana nak buat eh? Ya, aku suka bunyi piano. Kau tak tahu macam mana kan? Dia punya drone. Burung tu drone lah. Oh, tu drone lah tu? Betul. Tu logo BTS lah. Haa, logo BTS. Oh, ya? Yeah. Oh, aku pun tahu tu logo dia macam tu. Kenapa macam tu? Macam butterfly. Haa, butterfly. Dia macam BTS tu butterflies. Bertima tu. Aku andai je. Jok-jok ayah ni. Jok-jok ayah. Dead jokes. Good. Oh, stadium. Nampak dah boleh. Symmetrical. Ini drum tu. Kau tahu Odessa? Tahu. Dia remind me of Odessa. Stadium mana dia orang sewa? Dia main ada drum. Tahu lah. Music dia macam tu. Kan? Tahu. Oh, dia buat luar lah tau. Habis tadi tu intro je lah eh. Oh, dia intro lah. Oh, gempak. Aku ingat ada drum betul ni. Aku suka performance ni tau. Yang macam kawet. Macam Super Bowl punya. Aku pejam mata pun aku boleh tahu lah siapa-siapa ni. Betul, eh. Betul. Kau tahu dia pun kau tahu. Hai. Jinta Vili. Suara dia paling besar. Eh, kan RM besar lagi. Cuma RM dia rap. Restart one style. Eh, Jungkook ni. Betul lah, suara dia memang. Man, dia memang tinggi tu. Ni baru Jin. Ya, ni lagu dia. Aku dah dengar dalam MV tu. Ni pun macam tak suka sorang kan? Ya, Suga tak ada. Oh, Suga macam nampak dia macam tak seimbang.
Kenapa dia tak ada? Sakit juga. Sakit juga. Eh, aku nak ni sugar? Ni J-Hope. Sugar yang nyanyi dengan Ayu. Ayu. Sampai ni part ni aku rasa ni. Part apa? Part sugar ya. Ni suara sugar ni. Oh, style. Dia macam kena tau suara Jimin dengan V ni kalau gabung. Sebab dalam Life Goes On pun ada. Sebab suara V ni dia macam suara bass campur dengan suara high pitch. Sayang lah ni tak cukup orang-orang. Ya. Yo, rugi Syah tak dapat tengok sekian live ni. Betul. Bukan mas lah. Besi buat tu kuman pun takut tu. Ui, Jungkook tinggi juga. Kamera dia lambat sikit lah tadi rasa. Sebab dia nampak orang menunduk jalan ke depan. Oh ya. Yeah. Chorus dia sedap, aku suka lagu dengan chorus. Ui. Ush. Terbang. Ini yang jadi panjang tu video. Mahal ni. Lain macam logo nikmat. Nak hire performance, nak hire ui. Ini nak sewa stadium ni lagi satu. Dia ambil b-boy ni jadi dia bukan dancer. Nak sewa stadium ni pun dah satu hal. Aku rasa ni sebab BTS ni. BTS dia bagi percuma. Tak juga, takkanlah stadium tu tak nak ambil untung. Belakang tu sudah lah. Dancing dance move pun style tu. Ui, ketuk padang tu. Haa, dia marah lah tu, dia marah. Berarti itu lah, aku tahu. Nah. Oh, gila. Macam national punya persembahan ni. Nasib baik kita ada Ella. Ella. Memang suara Jimin ni ada part dia memang kena tau. Dia tahu tau, nak part dia masuk ke bila. Ni tengok dia tinggal space untuk sugar. Ui, gempaklah doh. Baik lah dia tinggalkan space. Sayang tapi macam drone punya shot tu kan. Nampak tau dia tak cukup orang sekarang tu. Space ya, nampak kosong drone. Memang aku rasa dia sengaja buat macam tu. Dia just tak adalah pasal aku. Memang patut tinggalkan space tu, tapi bila tengok tu rasa sayang lah. Yelah, faham. Itu nama dia fair. Dia tinggalkan space untuk kawan dia. Instead of dia cuba jadi balance kan. Dia memang nak. Dia memang nak pergi nampak. Ada lagi, ada space lagi. Memang ada orang lagi. Baik, gempak. Mantap lah, mantap. Video ni memang nice gila. Oi, gempak. Tapi aku tak faham kenapa dia. Aku rasa mungkin tak cukup space dekat tempat dia perform yang indoor tu. Oh, so dia sewa stadium. Intro dia dekat dalam, lepas tu tiba dia tukar luar. Ke yang tu stadium yang dalam Life Goes On tu yang V tengok tu. Mungkin lah, aku rasa. Kan ada satu part tu V tengok stadium tu. Betul ke?
ada macam teaser dia yang mama bersembahyan kan. Masa saya tak ingat lah, saya tak ingat. Saya dia mana. Okay guys, so that's it lah. Via the drive creator dalam lepas okay. So dia pandang kanan. Dia pandang stadium. Dia pandang stadium. Dia pandang stadium lah. So, aku pandang dia je dua. So dia shift scene tu daripada dia tu tiba-tiba dia masuk ke stadium stadium tu lah. Dia masuk ke stadium? Dan dia perform atas stage tu. Yang duduk. Yang ending video tu. Kau tengok memang Luman ni short term memory lah. Aku short term lah. Alright guys, so that's our reaction for BTS on Mama 2020 version. If you guys enjoy this video, so don't forget to like and subscribe us. Okay, turn on the notification bell so you guys won't miss our videos in the future. Alright. Okay, that's it from our guys' reaction. See you guys in next videos. Hey, oh, oh, oh.